Pemirsa, MNC Group memperkokoh produk jurnalistik dan digitalnya dengan membangun MNC Portal Indonesia. Langkah sinergi ini dilakukan guna meningkatkan kualitas, kecepatan, dan ketepatan dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. MNC Group menggelar acara workshop MNC Portal Indonesia di Gedung iNews Center, Jakarta. Workshop ini digelar dalam rangka mengintegrasikan redaksi tiga portal berita, okezone.com, sindonews.com, dan inews.id di bawah MNC Portal Indonesia. Langkah strategis ini diambil untuk menghadapi perkembangan transformasi digital yang telah mengubah perilaku membaca masyarakat Indonesia. Dan saya harapkan melalui holding MPI, PT MNC Portal Indonesia, nanti ini bisa dikembangkan mencakup segala kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tentunya selain tulisan, video, sekarang masyarakat itu kalau membaca dia kepengen ada videonya juga. Apalagi mengenai peristiwa dan sebagainya ya. Jadi saya tegaskan kepada teman-teman bahwa karena kita ini videonya kuat ya, kita punya televisi, ambillah cuplikan-cuplikan dari sana yang relevan untuk dijadikan satu, digabungkan di dalam mengisi portal kita. Keunggulan tentu kita ada di grup besar, kemudian didukung oleh konten library video yang sangat besar, dan juga didukung oleh energi-energi di grup. Dan ini adalah membuat portal ini sangat besar dan memiliki potensi sangat luar biasa. Integrasi redaksi tiga portal berita milik MNC Group diharapkan bisa meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam menyajikan berita untuk masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.